بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نعوذ بنور وجهه الكريم من السيئات لا اله الا هو ذو العرش رفيع الدرجات صل وسلم على رسوله المعصوم من كل الشهوات وعلى اله واصحابه وسائر المسلمين والمسلمات اما بعد Ikhwati wa akhwati rahimakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa melanjutkan Kajian kita Yaitu kajian kitab At-Tufaha fin Nahwi Karya Al-Imam Abu Ja'far An-Nahas Rahimahullah Ta'ala di mana pekan kemarin kita sudah membahas mengenai naat yang mana ia adalah tabi yang pertama dari empat tawabi yang insya Allah kita akan bahas dan sekarang kita akan membahas dua tabi yang lain yaitu babu hurufil atfi dan babu taukid silahkan dibuka kitabnya di halaman ke-12 yaitu babu hurufil atfi. Yang pertama, yang menarik di sini mengapa penulis menamakan babu hurufil atfi? Mengapa tidak disebutkan babul atfi saja? Sebagaimana tawabi yang lain yaitu babun na'ti, kemudian ada babu taukid, ada babul badal. Rahasianya adalah sebetulnya yang ingin ditonjolkan oleh penulis di sini adalah amilnya itu sendiri. Yaitu amil yang beramal kepada tawabi. Di mana kesemua tawabi itu mu'rob dikarenakan amil maknawi. Sebagaimana yang kita bahas kemarin di babun na'ti. Kecuali atof. Nah ini yang akan kita bahas. Di mana atof ia mu'rob dikarenakan amil maknawi dan dibantu oleh amil lafzi, yaitu huruful atfi. Nanti kita akan melihat sendiri ucapan penulis tersebut sehingga menjadi jelas mengapa beliau menamakan bab ini dengan babu hurufil atfi. Kita langsung saja baca perkataan beliau rahimahullah ta'ala. Wa huruful atfi al-wawu wal-fa'u, wa-thumma, au wa wa-la, wa-bal, wa-am, wa wa-imma, wa-hatta. Ini adalah sepuluh huruf ataf yang beliau sampaikan di kitabnya At-Tufafin Nahwi ini, di mana semuanya memiliki makna asal tentunya. Di mana wawu artinya dan, kemudian fa artinya kemudian, Kemudian summa artinya juga kemudian au artinya atau kemudian la dan tidak bal bahkan kemudian lakin tetapi am atau imma e, maupun kemudian hatta sehingga dan dari sini kita bisa mengetahui bahwa apa yang hendak beliau sampaikan di sini adalah mengenai atof nasak namanya. Atof nasak yaitu atof yang e, membutuhkan perantara huruf untuk e, beramal kepada isim setelahnya atau lafad setelahnya. Bukan atof bayan yang mana ia e, tabi yang tidak menggunakan huruf dan beliau tidak menjelaskan sama sekali mengenai apa itu atof bayan. Kemudian beliau melanjutkan ta'tifu bi al hurufi athaniya 'alal awal. Ta'tifu engkau belokkan atau engkau arahkan. Ya, maka atof atof secara bahasa artinya apa? Al-mail yaitu bengkok atau belok. Ya, atau cenderung atau condong. Itu arti atof secara bahasa. Maka ta'tifu bi huruf engkau condongkan. Dengan huruf-huruf ini asania yang kedua yaitu lafadz yang kedua alal awal kepada lafadz yang pertama. Uh, di sini uh, yang dimaksud dengan asania itu adalah atof, asania yang beliau maksud di sini adalah atof. Sedangkan al awal yang beliau maksud adalah maatuf adai, yaitu lafadz yang berada sebelum atof atau sebelum mau atof atau sebelum huruful atof. Dan beliau di sini tidak menyebutkan secara spesifik bahwa e, Asani yang kedua ini e, tidak beliau sebutkan bahwa ia isim. Kenapa? Karena memang faktanya atof itu tidak mesti isim. Bisa juga berupa e, jumlah sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa khusus untuk atof ini tidak mesti dia e, isim. Bisa juga jumlah sehingga e, maknanya bahwasanya dengan perantara huruf-huruf ini kita bisa mengarahkan i'rob atof agar ia mengikuti i'rob ma'atuf alaih ya jadi e, lafat setelah e, huruful huruf itu kita arahkan kita samakan dengan i'rob lafad sebelum huruf ataf nah itu maksud dari perkataan beliau ta'atifu bihadil hurufi alal awal. Kemudian beliau melanjutkan fatu fi fi rafi wal wal jazm. Maka kamu jadikan ia yaitu atof tersebut kamu jadikan atof sebagaimana kondisi ma'tuf alaih sebagaimana kondisi ma'tuf alaih dalam hal i'rabnya yaitu rofa, nasab, khafad, atau jazm. Di sini beliau menyebutkan jazm. Nah, ini menunjukkan dan menguatkan bahwasanya atof itu tidak mesti isim. Ya, karena tidak mungkin isim itu majazum. Maka yang beliau maksud ini bisa juga dia uh, fi'il, bisa berupa fi'il. Taqulu <tuh> min dzalika ja wa Amrun. Sebagai contohnya kamu mengatakan Zaid dan Amr telah datang. Zaid dan Amr telah datang. Rafa'ta Zaidun li'annahu fa'il. Kamu rafa'kan lafat Zaid. Kenapa? Karena ia adalah fa'il dari Ja'a. Dia adalah fa'il dari Ja'a. Wa rafa'ta Amrun li'annahu atfun alaihi bilwawi. Dan kamu rafa'kan Amr. Karena apa? Karena ia atof kepada Zaid. Dengan perantara atau dengan bantuan huruf wa Perhatikan apa yang beliau sampaikan di sini, perhatikan dengan baik-baik dengan seksama. Beliau tidak mengatakan bahwa Amr itu marfu karena jaa. Sebagaimana pendapat uh, jumhur ulama dan juga uh, uh, ulama Basrah, beliau mengatakan bahwa jaa ja, uh, ja Zaidun wa Amrun, Amrun di sana marfu karena jaa. Jaa yang sama yang mana ia juga merofakkan Zaidun. Jadi amilnya sama. Ja'a akan Zaid. Ja'a juga merofakkan apa? Amr. Ini adalah pendapat Basriun. Dan beliau juga tidak mengatakan bahwa Amr di sini marfu karena fi'il yang mahduf, yaitu ja'a yang kedua. Dan ini pendapat ke kedua ini disampaikan oleh Ibnu Jinni, juga e, Al-Farisi dan yang lainnya. Dimana mereka mengatakan bahwa misalnya ja'a zaidun wa amrun. Ya, zaidun ini marfu karena ja' a. amrun itu marfu karena ja' yang mahzuf, sehingga takdirnya takdirnya adalah ja' zaidun Ja'a amrun sehingga amilnya berbeda, amilnya berbeda, ya yang satu amilnya e, zahir nampak yaitu ja' yeah. zaidun ini marfu karena ja' yang e, yang nampak, sedangkan amrun ini dia marfu karena ja' yang mahzuf. Nah ini menurut e, Ibn Ibnu Jinni Al-Farisi dan yang lainnya. Akan tetapi Al-Imam An-Nahas tidak mengatakan demikian. Beliau menyebutkan bahwasanya Amrun itu marfu karena apa? Li'annahu atfun. Li'annahu atfun e, bilwawi. Karena dia e, marfu, dia marfu karena ada amil maknawi. Yaitu ada makna atof yang terkandung di dalamnya plus dibantu oleh apa huruf wau, dibantu oleh huruf wau. dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh e, al-Khalil dan juga al Akhfas, ya ini e, kedua ulama pelopor yang mengatakan bahwa e, tawabi itu mu'rob dikarenakan apa tabi'iyah ada e, amil maknawi. sebagaimana mubtada itu marfu karena apa Ibtidak. Amilnya apa? Amil maknawi. Sehingga tidak ada amil lafzi yang mengubah i'rabnya. Kemudian wa mithluhu, beliau menambahkan contoh-contoh yang lain. Ru'aitu Zaidan fa amran. Ya, aku melihat Zaid dan uh, aku melihat Zaid kemudian Amr. Aku melihat Zaid kemudian Amr. Ini adalah contoh atof dengan huruf fa dan ia mansub. Contoh atof dengan huruf A dan ia mansub. Kemudian wamaror tu bi zaidin thumma amrin. Ya silahkan dikoreksi kalau ada e, kesalahan di matan di kitab. Mungkin itu kesalahan ketik ya, salah-salah ketik silahkan dikoreksi. Maror tu bi zaidin thumma amrin ini yang tepat. Aku berpapasan dengan Zaid kemudian e, Amr. Kemudian dengan Amr. Ini adalah contoh atof dengan thumma dan majrur. Ya, kemudian wajah anil hatta zaidun. Kaum itu menemuiku atau mendatangiku hingga zaid. Hingga zaid ini contoh atof dengan hatta dan ia marfu. Wadarobtul kaum hatta zaidan. Aku memukul kaum itu hingga zaid. Nah, ini contoh atof dengan hatta dan ia mansub. Wakadali kama ashbahahu dan demikian pula yang semisalnya ya demikian yang semisalnya selesai bab huruf uh, huruful atfi kemudian kita lanjut kepada bab taukid di dalam bab taukid beliau rahimahullah berkata wa hurufut taukidi sab'atun wa hurufut taukidi sab'ah huruf taukid itu ada tujuh. an nafsu wal ainu wa kullun wa jami'u wa kullu wa jami'u wa ajma'u wa wa absa'u Ya, huruf Taukid itu ada tujuh Yaitu apa? Nafsun, Ainun, Kullun, Jami'un, Ajma'u, Akta'u, dan Absau Ada tujuh huruf Taukid Kita uh, ingin uh, mengomentari atau kita mengambil faidah dari uh, Kalimat pertama yang beliau sampaikan pada babut Taukid ini Disanya uh, bahwasanya beliau ini hendak menyampaikan uh, Taukid maknawi ya taukid maknawi yaitu taukid yang dia tidak menggunakan lafadz muakadnya ya yang diberi taukid dan beliau, beliau, tidak ingin menyampaikan mengenai uh, taukid lafzi karena memang taukid lafzi itu mudah ya dia mudah tinggal kita mengulang lafadz yang sama misalnya jaa zaidun zaidun ini adalah namanya taukid lafzi yakni dengan mengulang lafadz yang sama zaidun zaidun Nah, beliau tidak ingin menyampaikan hal itu. Karena itu insya Allah kita semua bisa langsung paham tanpa perlu teori. Yang beliau ingin sampaikan adalah mengenai taukid maknawi Yang mana lafad taukidnya ini sudah tertentu. Dan beliau menyebutkan ada tujuh lafad. Ada tujuh lafad yang tadi disampaikan. Kemudian faedah yang kedua dari kalimat ini. Lagi-lagi beliau membuat istilah tersendiri yang belum pernah ada sebelumnya dan setelah beliau ya belum pernah disebutkan istilah ini sebelum adanya al imam an nahas dan juga pengikut-pengikut beliau setelah beliau wafat yakni beliau menyebutkan istilah apa huruf taukid huruf taukid ya karena yang kita tahu apa pertama kali yang terbesit di benak kita kalau kita mendengar istilah huruf taukid yaitu inna ya yang pertama kita ingat apa inna huruf taukid Kemudian lamut taukid, kemudian nunut taukid, ada lagi apa? kad dan yang semisal itu. Ini namanya hurufut taukid. Ya. Akan tetapi ternyata bukan itu yang beliau maksud. Yang beliau maksud dengan hurufut taukid itu adalah lafaz-lafaz khusus yang biasa digunakan sebagai taukid. Yaitu tadi tujuh lafaz yang beliau sampaikan tadi, nafsun, ainun, Kemudian Kullun, kemudian ee, Jamion, kemudian Ajmau akta'u, Absau. Ya meskipun kita semua tahu bahwa ketujuh lafaz tersebut bukan huruf, ya melainkan apa? Isim. Semuanya isim. Ya dan ini sekali lagi sebagai ee, apa? Istilah ini menjadi salah satu ciri khas. Al-Imam An-Nahas yang banyak kita temukan sepanjang kitab At-Tufaha Nahwi. Beliau sebutkan uh, huruf Rafa, beliau sebutkan apa? Uh, huruf Nasab, huruf Jazm dan seterusnya. Ya, maka yang beliau maksud dengan huruf di sini adalah adawat. Ya, yang dimaksud dengan huruf adalah adawat. Sehingga jangan uh, jangan kaget ya karena itu menjadi salah satu ciri khas beliau di dalam kitab At-Tufaha Fin Nahwi. Kita lanjutkan. Wa ma tawalla daminha min tasniyatin wa jam'in Dan berlaku juga untuk semua turunan dari ketujuh huruf tadi. Ya, keturunannya yaitu baik dalam bentuk musannanya min tasniyatin wa jam'in, jamaknya juga berlaku wa tadhkirin mudakarnya juga dipakai wa nisin dan juga muannasnya. Ya. Dari ucapan beliau ini ada beberapa hal yang menarik. <tuh> e, kalau kita perhatikan dari ketujuh lafaz e, huruf taukid yang tadi disebutkan oleh beliau, tidak kita dapati ada lafaz kila dan kilta. Kila dan kilta. Padahal keduanya itu juga taukid untuk musanna, ya. Mengapa beliau tidak menyebutkan kila dan kilta? nah disinilah jawabannya ya pada pada kalimat wa ma tawallada minha min tathniyah maksudnya wa ma hamin tathniyatin adalah lafadz kila yang beliau maksud adalah kila dan ini menunjukkan bahwasanya kila itu bukan lafadz tersendiri sebagaimana yang disampaikan oleh ulama Basrah ya Sibawaih dan yang lainnya ya Sibawaih dan kawan-kawannya di mana eh, kila menurut ulama Basra dia adalah lafat tersendiri dia lafaz taqid, sebagaimana kullun sebagaimana ainun nafsun dan yang lainnya akan tetapi menurut al Imam dan beliau ini mengadopsi pendapat ulama Kufah di mana kila ini adalah turunan dari kullun ya perhatikan sekali lagi kila ini menurut Al-Imam adalah turunan dari kulun. Dan ini disampaikan di dalam kitab Al-Insaf milik Ibnu Al-Abbari di mana ulama Kufah pernah mengatakan wa aslu kila kullun. Wa aslu kila kullun. Pada asalnya kila itu atau kila itu berasal dari lafaz kullun. Fa lamu, maka lamnya ini dihilangkan satu. Ya, kullun kan ada kaf kemudian lam dan lam. Lamnya itu dihilangkan satu. Fa lamu. Wazidatil alifu litatnia. Kemudian ditambahkan alif tatnia. Jadilah lafadnya kila. Lafadnya apa? Kila. Jadi kila berasal dari kulun. Sehingga itu sebabnya mengapa al Imam An Nahas tidak me memasukkan kila dan kilta ke dalam ke dalam apa huruf taukid, ya? Karena ia adalah bagian dari lafad kulun. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya Ketujuh huruf ini bisa dijamak Bisa dijamak Misalnya menjadi jami'un Kemudian ajma'una Akta'una Absa'una Atau dibuat e, musanna Yaitu jami'ah e, Jami'ah, jama'u Kemudian e, akta'u, absa'u Kemudian bisa juga dibuat e, jamak mu'annas Jami'at <coughs> Juma'u Kuta'u e, Busa'u Ya Uh, kemudian uh, yang menarik di sini beliau menyebutkan kata taknis ya beliau menyebutkan tadi di sini tak watad kirin watak nisin wa 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 <coughs> kita akan menyaksikan nanti ketika beliau menyebutkan kata taknis apakah beliau cukup berani memberikan contoh isi muannas nanti Ya, ketika eh, beliau menyebutkan contoh-contohnya nanti setelah ini, apakah beliau menyebutkan contoh taukid muannas, ya? Kalau beliau berani menyebutkan eh, taukid muannas, maka ini adalah pertama kalinya beliau menyebutkan atau memberikan contoh menggunakan isim muannas. Ya, sebagaimana kita sampaikan kemarin bahwa sejak awal beliau tidak berani menyebutkan contoh isim muannas, ya. Atau sebagaimana biasanya seperti yang sudah-sudah, beliau akan menahan diri untuk tidak memberikan contoh dengan isi mu'annas. Nanti kita akan saksikan sendiri. Nah, kemudian beliau mulai memberikan contoh. Takulu min dalika. Contohnya kamu mengatakan, Ja'ani zaidun nafsuhu. Zaid sendiri, ya atau Zaid seorang diri mendatangiku. Rafa'a Zaidun li'annahu fa'il. Kamu rafa'kan lafadz Zaid karena ia adalah fa'il dari ja'a. Wa nafsuhu li'annahu taukidun li, li Zaidin. Dan kamu rafa'kan nafsuhu ya. Kenapa? Karena ia adalah taukid Zaid, ya. Sekali lagi penyebabnya adalah amil maknawi. Wamit luhu beliau lanjutkan dengan contoh yang lain sebagaimana biasanya beliau perbanyak contoh tidak tidak beliau fokuskan kepada uh, definisi ta'rifat, ta dan yang lainnya beliau perbanyak contoh contoh lainnya Ja'anil kaum ajma'una kaum itu mendatangiku semuanya ajma'una ini contoh untuk jama' yang marfu Taukid jama' yang marfu walaki tuhum ajma'ina dan aku menemui mereka semuanya. Ya, ini adalah contoh taukid untuk jama' mansub. marartu tubihim ajma'ina dan aku berpapasan dengan mereka semuanya. Ini adalah contoh untuk jama' yang majurur. marartu tubihim kullihim dan aku berpapasan dengan mereka seluruhnya. Ini adalah contoh untuk yang menggunakan kulli ya yang menggunakan kulli dan eh, perhatikan bedanya dengan ajma ya dengan ajma kulli ini dia harus mudhof dia harus dalam kondisi apa mudhof kepada domir maror bihim kullihim ya kalau ajmain tidak tidak harus dia eh, mudauf. wabihima kilaihima <coughs> dan aku berpapasan dengan mereka berdua <coughs> ini adalah contoh untuk musanna kilaihima Contoh untuk uh, Musanna yang dia uh, majurur, ya dia majurur. Dan kita perhatikan juga kila itu harus mudhof kepada Domir, harus mudhof kepada Domir. Ah ini yang kita tunggu-tunggu, ya beliau mengatakan wa fil muanna Aidon, ya wa fil Aidon. Nah ini yang kita ya. nanti-nanti ya, nah, ternyata beliau masih konsisten untuk memberi, tidak memberikan contoh dengan isim muannas ya beliau hanya mengatakan apa dan begitu juga pada muannas wa fil mu aidan akan tetapi sama sekali beliau tidak mau memberikan contoh menggunakan apa isim muannas masih konsisten dari awal sampai sekarang ya tujuannya apa supaya kita fokus hanya kepada isim muzakkar saja karena tujuan beliau sasaran beliau dari kitab ini adalah untuk pemula, wa kadzalika ma asbahahu dan demikian juga yang semisal dengannya. Wallahu taala alam, ini saja yang uh, bisa kita kaji <coughs> pada kesempatan kali ini. Mohon maaf waktunya uh, agak digeser karena saya ada keperluan. Semoga bisa dimaklumi dan insyaallah kita lanjutkan lagi di pekan depan dengan waktu yang sama seperti biasanya, yaitu pukul uh, setengah sembilan waktu Indonesia Barat. Insyaallah taala kita akhiri wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jazakumullahu khairan